Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Sampai hari Minggu kemarin, yakni mencapai 1.285 orang. 114 diantaranya meninggal dunia dan 64 lainnya dinyatakan sembuh. Penambahan jumlah pasien berdasarkan pemeriksaan 6.500 spesimen. Jumlah pasien yang positif virus corona hingga hari Minggu kemarin mencapai 1.285 orang, 114 meninggal dunia, dan 64 dinyatakan sembuh. Melihat dari kondisi korban yang terus bertambah, Satgas Penanganan Virus Corona kembali mengingatkan langkah pencegahan yang harus dilakukan masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Mulai dari menjaga jarak saat berbicara hingga membiasakan cuci tangan dengan sabun karena virus corona mati dengan deterjen. Tutup dengan masker atau menggunakan sarung tangan. Tetap aman dan produktif di rumah, saling menjaga di antara sesama anggota keluarga. Yuri juga mengingatkan yang sakit jangan didiskriminasi, namun dilindungi agar bisa isolasi diri, namun tidak untuk dikucilkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.